Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini masih termasuk siang sih, siang menjelang sore lah. Jam 14 lebih 18. Saya senang berada di stasiun Tegal. Saya sudah melakukan boarding karena saya akan menaiki kereta api yang situ tuh. Itu adalah kereta api Argo Cirebon. Dari stasiun Tegal ini saya rencana hanya ke Cirebon saja. Saya menggunakan tarif khusus. Dari Tegal ke Cirebon ini saya naik di ekonomi itu hanya Rp20.000. Saya di ekonomi 5 S21 paling belakang. Ekonomi 5 kursi 17D. Saya naik kargo Cirebon ini tarifnya murah ya, Rp20.000, kalau exit Rp30.000. Saya akan menuju ke rangkaian. Oh iya, tarif khusus yang murah itu hanya bisa dipesan 2 jam sebelum kereta api berangkat. Jadi ini kereta api Argo Cirebon kan dijadwal berangkat jam 14.45. Nah, tarif khusus itu baru bisa dipesan, berarti 2 jam mundur ke belakang, jam 12.45 baru bisa dipesan, harganya jadi murah gitu. Saya dapat ini ekonomi premium gini hanya Rp20.000. Lumayan kan? Kalau yang eksekutif Rp30.000. Tapi ada suatu hal yang agak disayangkan ya. Syarat naik kereta api sekarang ini masih harus menggunakan rapid test antigen untuk kereta api jarak jauh. Makanya tuh saya naik kargo Cirebon ini walaupun tiketnya murah hanya Rp20.000, antigennya Rp45.000. Aduh, tapi nggak apa-apa. Kayak gini nih menjadi info saja ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kabar baik, naik kereta api jarak jauh sudah tidak diharuskan membawa antigen. Wah mantep, ini lumayan dari Tegal ke Cirebon hanya Rp20.000 gitu loh. Kalau untuk sekarang ya terpaksa harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya menuju ekonomi 5, ternyata ekonomi 5 nya tidak mendapatkan peron. Oke, ikuti terus trip saya pada siang menjelang sore hari ini dari Tegal menuju Cirebon. Sensasinya naik ekonomi premium ini dengan seharga Rp20.000 seperti apa? Tonton terus videonya hingga nanti saya sampai di stasiun Cirebon. Ini dia kursi saya. Ini emang susah sih kalau mau menebak kursinya maju atau mundur, itu sekarang susah ya. Saya kira ini kursinya tadinya maju, ternyata pas kesini mundur. Ya susah ditebak lah pokoknya kalau ekonomi premium gini. Mau maju atau mundur susah. Tapi tak apa, kita nikmati saja perjalanan murah ini dari Cirebon, dari Tegal menuju Cirebon. Sekarang jam 14.24. Kereta Argo Cirebon akan berangkat jam
14.45. Nomor sarana yang saya naiki K30-1602. Argo Cirebon yang akan mengantar kita ke tujuan stasiun Gambir. Dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Tegal pada pukul 14.45 waktu Indonesia bagian barat. Dengan pemberhentian di stasiun Brebes, Losari, Cirebon, Jati Barang, Haurgelis, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Periksa dan teliti tiga tanda. Tetapi Argo Cirebon, tujuan akhir stasiun Gambir. Terima kasih. Tepat jam 14.45 kereta api Argo Cirebon dengan nomor K25 diberangkatkan dari stasiun Tegal.
sudah masuk blok 3. Perlintasan virus itu adalah perbatasan ya, antara daob 4 dan daob 3. Jam 14.57 kereta Pergo Cirebon tiba di stasiun Brebes. Tidak dapat peron. Jam 14.59 kereta api Argo Cirebon 25 kembali berangkatkan dari stasiun Brebes. Thank you.
sungai perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sekarang sudah masuk Provinsi Jawa Barat. Jam 15.21 tiba di stasiun Losari. Sebelah sini mah tidak dapat peron. Kalau sebelah sana peronnya rendah. Jam 15.23 kereta api Argo Cirebon 25 kembali diberangkatkan dari stasiun Losari. Persiapan babakan, persiapan melintas langsung babakan. Ini cuacanya jadi agak mendung, padahal tadi panas. Saya mendapatkan masker dan tisu basah. Jadi kalau naik kereta PKJJ memang dapat gratis masker dan tisu basah. Walaupun saya hanya daerah dekat Tegal Cirebon, tapi tetap dapat masker aman di Sumbasa. Tinggal melintas langsung stasiun Mordor,
Cirebon Purwakarta, lalu tiba di tujuan saya, stasiun Cirebon. Kota Cirebon itu adalah jembatan sungai perbatasan antara kabupaten dan kota Cirebon. Ya, sekarang sudah masuk kota. Jepel 342 Pegambiran. Jepel 343, Jepel 343, Utagara. Kok lupa sih? Nah, depan baru ini Jepel 344, Jaga Satru. JPO Jaga Satru.
Melintas langsung stasiun Cirebon Perujakan. JPL 204 Jalan Tentara Pelajar. JPL 200 Jalan Kartini. Masuk stasiun Cirebon, tujuan saya. Masuk ke jalur 4. Terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal tadi di stasiun Tegal hingga sekarang tiba di stasiun Cirebon. Terima kasih yang sudah menonton, silahkan like, komen, dan subscribe. Bantu agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dengan konten yang lebih menarik tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
from Indonesia to Istanbul. See you on the next train. Dengan kata, harga barang bakar dicek melalui penumpang.